melihat gerhana. Gerhana? Kedengarannya itu enak. Hei Nobita, gerhana itu bukan apa-apa tahu. Bukan, mungkin saja Nobita memang bisa makan gerhana. Kemudian dia jadi Nobita panggang. Seenaknya saja menertawai aku. Mau gerhana atau apapun itu namanya, aku sama sekali tidak tertarik kok. Besok sudah tanggal 21 Mei loh. Iya. Ternyata ada Dekisugi juga. Kita bisa melihat gerhana matahari. Rasanya aku tidak sabar. Rencananya aku mau melihat prosesnya pakai kacamata gerhana yang aku buat sendiri. Wah, keren. Besok kamu mau lihat sama-sama kan, Shizuka? Iya dong, besok aku datang ya. Sampai-sampai Shizuka juga membicarakan soal gerhana itu. Greg, besok aku mau lihat terjadinya gerhana matahari. Aduh, sebenarnya gerhana matahari itu apa sih? Kenapa dia jadi emosi begitu? Gerhana matahari itu adalah, kalau aku jelaskan dengan kata-kata pasti kamu tidak mengerti. Baiklah, kalau begitu. Ensiklopedia simulasi miniatur. Ensiklopedia? Aduh, membaca buku setebal itu kan malah lebih merepotkan, Doraemon. Yang ini tidak merepotkan kok. Gerhana. Yang paling besar itu matahari, yang sedang adalah bumi, dan yang paling kecil bulan. Sekarang coba perhatikan bumi. Ada bagian gelap yang tertutup bayangan bulan, kan? Iya, benar. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah itu tidak bisa melihat matahari karena tertutup bulan. Coba singkirkan buminya, lalu lihat matahari dari balik bulan. Singkirkan buminya. Hebat! Yang bersinar jadi hanya bagian luarnya saja. Yang itu namanya adalah gerhana matahari total. Tapi ukuran bulan dan matahari kan sangat jauh berbeda. Kenapa tertutupnya bisa pas? Karena jarak bumi dengan matahari itu sangat jauh. Benda yang dekat terlihat semakin besar dan yang jauh akan terlihat semakin kecil. Kalau dilihat dari dekat, jari tanganmu akan jadi terlihat besar kan? Oh, begitu. Sekarang aku mengerti. Tapi Doraemon, kenapa sih semua orang sibuk mau lihat gerhana? Sebenarnya tradisi masyarakat Jepang melihat gerhana matahari seperti ini sudah lama ada, sejak zaman Heian. Zaman Heian? Oke, kalau begitu ayo kita buat teru-teru bozu. Ide bagus. Ibu, minta tisu dong. Tisu. Selamat tidur. Wow, bendung. Ini gawat, Doraemon. Ini bukan waktunya tidur. Langitnya mendung, bagaimana dong? Ada apa sih? Kok ada apa, gerhana? Oh iya, gerhana. Tapi kamu jangan khawatir, karena aku punya alat ini, Nobita. Kipas angin dewa super kuat. Dengan menggunakan kipas ini, kita singkirkan awannya supaya bisa lihat gerhana. Bagaimana caranya? Kipas sekecil ini untuk mengusir awan di langit. Tenang saja, kipas-kipas ini sangat kuat. Cukup gunakan sedikit saja, akan muncul angin yang kencang. Jadi begitu ya? Jangan! Aku mengerti. Ini seru sekali, seperti jadi burung. Iya benar. Aku juga sudah bawa jam. Waktu gerhananya 7:30, mengusir awannya 5 menit. Jadi kita punya waktu. Doraemon memang hebat. Selalu bisa diandalkan. Ayo, kita terbang lebih tinggi lagi. Ayo.
Gerhana, Nobita! Kami pinjam dulu ya kipasnya. Bagaimana ini? Kipasnya direbut. Kita tidak bisa lihat gerhana. Tenang. Pokoknya bagaimanapun juga kita akan lihat gerhana. Jaring awan. Pertama pasang dulu di belakang sini. Lalu keluarkan tenaga penuh dari perut. Ini jaring. Pelan-pelan jaringnya akan terbang terbawa angin. Jangan-jangan kita mau memanjat pakai jaring ini. Nanti kalau kita jatuh bagaimana? Tenang saja. Kalau kamu sudah naik, tidak akan terjatuh kok. Lompat, lompat, lompat. Ini lebih cepat dari pakai kipas tadi. Lompat, lompat. Keterlaluan. Kita juga jangan mau kalah. Jam 7:20 ya. Tenang saja, masih ada waktu kok. Kita masih ada 10 menit. Ayo, kita naik ke atas awan. Aku sudah tidak sabar. Sayang ya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan cerah. Mungkin kalau dari puncak bukit masih ada harapan. Oh, sudah 7:30. Gerhananya sebentar lagi dimulai. Karena kita dekat dengan awan mendung. Wah, itu mataharinya sudah kelihatan. Sampai. Wah, kita sudah ada di atas awan. Gas pengeras awan. Sekarang kita semprotkan gas ini dulu. Sekarang kita tinggal menunggu saja. Jantungku semakin berdebar-debar loh. Aku mau beli dorayaki dulu ya. Sekarang? Gerhananya kan sudah mau mulai. Tenang saja, cuma sebentar. Ah, Doraemon memang ada-ada saja. Sampai juga, jantar pembesar. Hah? Sepertinya suara yang barusan itu suaranya Doraemon deh. Gerhananya sudah mulai. Kenapa bisa begitu? Gerhana terjadi 2 kali dalam sehari. Lihat Jayen. Apa? Gerhana matahari. Indahnya, ajaibnya. Aku belum pernah lihat hal seindah ini. Tapi saat begini malah Doraemon tidak ada. Padahal kemarin yang semangat mau lihat gerhana kan dia. Biar saja deh. Ya.